Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi, BOK, Partai Demokrat, Herman Hairon tak masalah Ganjar menjadi oposisi. Pihaknya tak masalah jika Ganjar bergabung atau tidak ke pemerintahan Prabowo Gibran. Haknya Mas Ganjar untuk menerima atau menolak jika memang ada tawaran, katanya, Rabu 27 Maret. Namun, katanya, Prabowo selalu bilang ingin menjadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia. Menurutnya, hal itu menunjukkan Prabowo sebagai presiden yang punya jiwa kepemimpinan mulia. Prabowo disebut selalu cerminkan sikap kewarganegaraan dan kedepankan persatuan. Sebelumnya, Ganjar memastikan akan berada di luar pemerintahan jika Prabowo Gibran terpilih. Menurutnya, hal itu penting guna pastikan mekanisme check and balance di pemerintahan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.